Ayo bagi Anda yang ingin amalan pengasihan tingkat tinggi, kira-kira bagus mana nih? Pakai susu atau ajian-ajian atau ilmu? Nah, jawabannya di video saya selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memudahkan hajat kita semua. Amin. Hidup penuh berkah. Nah, bagi Anda nih yang butuh daya pengasihan tingkat tinggi, apakah menggunakan mustika susu atau susu cair atau ilmu atau ajian? Lebih enak yang mana? Nah, tentunya jawaban ini tergantung kita masing-masing. Bagi kita yang memang suka mengamalkan ilmu, suka tirakat, berani mengambil resiko, berani mengambil tanggung jawab penuh terhadap dirinya sendiri, dan lebih suka ilmu itu nempel ke diri kita, maka solusinya ya ajian ilmu atau Anda mengamalkan ilmu. Karena kalau Anda mengamalkan ilmu itu nempel di dalam diri Anda, bahkan bisa Anda wariskan ajaran ilmu itu. Dan tidak perlu ribet menggunakan sarana-sarana. Tapi tentu bagi Anda yang berani tirakat, berani susah payah dulu, ditebus dengan tirakat ilmu. Memang berat, berat. Namun sebaliknya, bagi Anda yang ingin lebih ringan, lebih mudah, praktis, tidak butuh tirakat berat, tidak butuh bersusah payah, walaupun gak nempel dalam tubuh tetapi dalam sebuah sarana, maka Anda bisa menggunakan susu. Salah satunya mustika susu. Ada mustika susu kandil, mustika susu emas, mustika susu berlian, dan lain sebagainya. Anda baca di mustikasusu.com. Nah, dengan mustika susu ini kekuatannya sama, selevel dengan orang tirakat. Malah Anda tinggal pakai. Karena saya yang tirakat, saya yang membuat mustika susu ini berharga, berkekuatan tinggi, daya magisnya tinggi. Nah, Anda bisa dengan cara praktis cukup menebus dengan mahar akan mendapatkan mustika susu. Dan susu ini adalah warisannya para raja dalam di zaman kerajaan dulu. Tentu mahal, sulit mendapatkannya. Nah, untuk zaman sekarang alhamdulillah lebih mudah dan kita bisa bantu. Anda cukup mengganti biaya maharnya saja, kita bisa bantu dengan mustika susu. Silakan dibaca di mustikasusu.com atau langsung WhatsApp telepon di nomor saya ini untuk memaharkannya, untuk mendapatkannya. Insya Allah berkah, membantu segala hajat Anda. Salam sukses dari saya, Kang Mas Rohan. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.